Kapolrestabes Makassar. Bagaimana Pak dengan kejadian diduga viral bahwasannya pos polisi di Urip Sumoharjo kebakar? Apakah benar hal seperti itu Pak? Ya, jadi setelah saya cek ke TKP, tidak benar. Jadi yang terbakar itu adalah di belakang pos, ada tumpukan daripada ban dan barang-barang yang lainnya itu terbakar. Nah ini tentunya kami akan mencari sumber terbakarnya ban di belakang. Jadi sama sekali pos tidak terbakar. Pos terus masih utuh. Himbauan Pak mungkin buat masyarakat, buat yang lain-lainnya, netizen seperti apa Pak? Ya tentunya kami menghimbau kepada masyarakat bahwa dengan adanya kejadian ini tentunya perlu lihat dulu dan saya klarifikasi bahwa bukan pos polisi yang terbakar, tapi ada barang-barang di belakang daripada pos ini yang terbakar. Ini kami akan lakukan penyelidikan tentunya asal mula daripada terbakarnya beberapa barang di belakang pos lantas di Sumoharjo. Tentunya untuk lebih melihat fakta di lapangan. Terus kemudian pos polisi sendiri tidak digunakan ya Pak? Pos sendiri digunakan. Selama ini masih digunakan. Siap. Oke.